Ayu Ting Ting bikin heboh warganet gara-garanya Ayu tertangkap kamera sedang bersandar manja di bahu seorang pria. Foto Ayu dan pria misterius ini diambil diam-diam oleh ibunda Ayu, Umi Kalsum. Warganet, terutama para fans Ayu, berspekulasi kalau pria misterius ini adalah Robby Purba. Enggak ada siapa-siapa, masih teman kok semuanya. Doain aja ya, biar dapat yang terbaik deh. Ibunda Ayu Ting Ting tidak mau membuka identitas pria yang baunya jadi tempat bersandar Ayu Ting Ting. Bisa jadi foto itu justru menggambarkan suasana hati orang tua Ayu yang berharap Ayu segera mendapatkan pria yang bisa membahagiakan Ayu dan Bilqis. Ada banyak yang datang ke rumah. Orang datang ke rumah. Nggak mau jadi mantu ayah. Mau jadi suami. Berapa? Bawain susu Bilqis lah, apalah. Mau nyobain bule gitu? Kita gak pernah tahu, jodoh udah minta aja sama Allah. Pilihan Allah pasti pilihan yang terbaik. Ya Allah, sedap. Meski belum menemukan pria yang bisa mencuri hatinya, namun tidak ada alasan untuk Ayu tidak bahagia. Setiap hari melihat pertumbuhan Bilqis yang kian cerdas, sudah bikin Ayu bahagia. Dalam karir, Ayu juga sedang berada di usia emas. Ayu bahkan baru saja memborong 4 penghargaan di Anugerah Dangdut Indonesia. Kolaborasi paling di hati, lagu paling di hati, penyanyi paling tergaul, sama satu lagi fanbase.